Tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian pesawat milik Nusantara Buana Air NBA jenis Kasa yang jatuh di Sumatera Utara. Lokasi pesawat jatuh sudah diketahui tetapi masih belum terjangkau karena berada di hutan dan dikelilingi bukit. Dari pemantauan melalui udara, tim SAR sudah mengetahui posisi pesawat tetapi masih belum bisa dijangkau. Kondisi pesawat terlihat masih utuh. Lokasi pesawat berada di sekitar desa Tanjung Naman, Kecamatan Bahorok yang berjarak 25 km dari Kuta Cane, Naru, Aceh Darussalam. Namun untuk menembus lokasi diperlukan waktu 2 hari melalui jalur darat karena kondisi medan yang berat. Saat ini satu unit helikopter yang didatangkan dari Jakarta akan ikut membantu tim pencari. Pesawat milik NBA itu membawa 14 orang penumpang dan 4 awak pesawat.